Ayah lagi gambar kupu-kupu. Soalnya kita mau bikin lagu, judulnya Metamorfosis. Kamu tahu gak metamorfosis? Tidak tahu kan? Metamorfosis adalah terbentuknya seekor kupu-kupu. Kupu-kupu ini yang kita suka lihat tuh, dia bertelur. Nih bertelur nih, seperti ini ayah kasih lihat ya. Nah, dia bertelur, pertama telurnya itu suka ada di daun. Setelah menjadi telur, lalu kupu-kupu tadi, telurnya itu berubah menjadi ulat. Tuh, ulat. Pertama ulatnya kecil, lama-lama ulatnya membesar. Nah, setelah menjadi ulat, dia menjadi kepompong. Seperti ini kepompong, kamu tahu kepompong? Jadi dia tuh kayak diselimutin sama sebuah, bukan debu. Jadi seperti kayak lapisan gitu, dia menjadi kepompong, lama-lama berkembang-berkembang, akhirnya menjadi kupu-kupu lagi, seperti ini. Jadi berputar terus seperti itu. Jadi mulai dari telur, terus menetas jadi ulat kecil, terus menjadi ulat besar, habis itu jadi kepompong, terus jadi kupu-kupu. Kupu-kupunya indah gak? Indah. Iya, jadi kita untuk menjadi sesuatu yang indah pada suatu saat nanti, kita harus mau gak enak dulu gitu loh. Dari telur dulu, jadi ulat, geli gak? Beril geli sama ulat? Geli. Iya, terus udah gitu jadi kepompong. Kepompong tuh kayak diselimutin gitu. Orang juga gitu, harus diuji dulu, dikasih tantangan dalam hidupnya. Tapi nanti hasilnya jadi bagus. Dia jadi seperti kupu-kupu yang terbang indah. Tuh.